Selamat datang di cara buat origami. Kali ini origami tentang keluarga ayam. Ini ada ayam jago, ayam betina, dan anak ayam. Kali ini kita akan membuat ayam jagonya dulu. Pertama, kita siapkan kertas dengan bentuk persegi. Ini ada dua warna, kemudian kita lipat secara diagonal ke bagian yang berwarna dulu untuk memudahkan pelipatannya nanti. Ada bunyi tokek di sana. Setelah itu kita buka lipatan, kemudian balik kertas ke bagian yang berwarna kuning, kemudian kita lipat ke tengah menjadi segitiga yang panjang di sini. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Kita lipat bagian ini juga sama ke atas seperti ini. Oke. Kemudian buka lipatannya. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang sebelah kanan atau kirinya. Oke. Buka lipatan, kemudian lipat sekali lagi untuk satu yang terakhir. Oops. Oke, di sini. Setelah ini kita lipat, kemudian kita buka lipatan, lipat ke sisi diagonal yang terakhir, tapi kita hanya melipat di bagian tepi saja, di persimpangan garis ini ke pojok. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya, di persimpangan tanda sampai ke pojok. Langkah selanjutnya, kita buka lipatan, kemudian bagian yang tadi kita lipat seperti ini hanya untuk memudahkan pelipatan saja, seperti ini. Oke. Arahkan ke salah satu sisi seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Lebih mudah kan ya? It's okay. Kemudian lipat ke salah satu sisinya. Nah, setelah itu kita balik kertas, kemudian kita lipat ke sini seperti ini. Oke. Putar. Berikutnya kita melipat ini secara tegak lurus di sini. Kemudian belokkan ke sini, lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Kita juga melipatnya seperti ini. Sebetulnya sih cukup sederhana. Oke, buka lipatannya, kemudian arahkan ke bagian atas seperti ini. Kita buka dua-duanya. Ups, maaf, terbalik ya, seharusnya melipatnya ke sana. Maaf, maaf. Sini sih ya. Jadi lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Sekali lagi maaf ya, lipatannya keliru lagi. Sini. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Berikutnya kita tinggal melipat untuk membuat bagian ekor seperti ini. Ini perkiraan saja. Berikutnya lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya seperti ini. Oke. Untuk bagian kepala
Berikutnya kita buka lipatannya, kemudian tingkupkan ke arah depan seperti ini. Kita lipat bagian ini, kira-kira seperti ini, bagian ini lurus. Buka lipatannya, tangkupkan ke bagian belakang. Oke, sampai ini lurus. Kemudian arahkan kembali ke depan untuk membuat paruh dari ayam jago ini. Kalau mau panjang, ups, tinggal tarik sedikit aja ya, seperti ini. Kemudian untuk ekornya, kita buka seperti ini. Oke. Kalau mau lebih rendah, bisa ditarik sedikit, terserah. Kemudian ini kita lipat agak melenceng seperti ini. Seperti ini. Oke. Untuk memberikan kesan ekor yang melambai, khas dari ayam jago. Seperti ini, buka lipatannya, tingkupkan perlahan. Nah, seperti ini. Berikutnya untuk membuat bagian kakinya cukup mudah. Saya putar dulu ya. Ini kita lipat ke arah sini seperti ini. Ke arah tengah. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Lipat juga ke arah tengah. Seperti ini. Kemudian untuk membentuk kakinya juga cukup simpel karena kita hanya melipat bagian ini membentuk segitiga yang baru. Seperti ini. Kemudian lipat ke atas. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Kita lipat ke sini dulu. Oke, seperti ini. Berikutnya lipat ke atas. Nah, dan origami ayam jago yang cukup sederhana sudah jadi. Terima kasih telah menyaksikan cara buat origami. Jangan lupa like, share, komentar, serta berlangganan. Dan sampai jumpa lagi di cara buat origami yang lain. Berikutnya, ayam betina.